Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murbini, guru produktif teknik elektronika industri SMK Negeri 2 Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Sahabat rumah belajar, COVID-19 membuat semua orang harus keluar dari zona nyaman. Kendati begitu, pandemi ini mampu mengakselerasikan pendidikan 4.0, di mana sistem pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Positifnya, situasi PJJ justru membawa hikmah, karena dengan pandemi berakhir nanti, salah satu hal yang menjadi kebiasaan baru masyarakat kita adalah kemampuan untuk bisa beraktivitas di mana saja. Orang-orang akan terbiasa dengan digitalisasi. Portal Rumah Belajar hadir sebagai portal utama proses pembelajaran masa kini. Tak terkecuali bagi siswa SMK seperti yang saya ampu, PJJ Mapel Produktif bagi saya adalah persimpangan antara harapan dan realita. Karena saat PJJ tentu saja banyak kendala terkait dengan alat praktik maupun referensi, sehingga guru harus mampu berinovasi dalam media pembelajaran, baik itu berupa MPI, video pembelajaran, praktik mandiri terbimbing, maupun pemanfaatan kelas maya. Portal Rumah Belajar menyediakan berbagai aplikasi seperti sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, kelas digital, dan juga edugame. Di saat siswa dirasa jenuh, kita bisa menyajikan edugame sebagai ajang refreshing sejenak bagi siswa, sehingga nantinya bisa kembali berkonsentrasi ke materi yang sedang kita sampaikan. Kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi KD 4.12, yaitu melakukan pemrograman software, mikroprosesor, dan mikrokontroler. Tujuan dari pembelajaran KD ini adalah, yang pertama, siswa mampu merangkai hardware mikrokontroler. Yang kedua, siswa mampu membuat program aplikasi mikrokontroler. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan pengujian program aplikasi mikrokontroler. Salah satu software yang akan saya gunakan pada KD ini adalah mikrokontroler Arduino Uno, di mana mikrokontroler Arduino Uno mempunyai spesifikasi hardware sebagai berikut. Fungsi masing-masing pin dari mikrokontroler Arduino Uno adalah sebagai berikut. Urutan langkah-langkah dalam membuat programnya adalah sebagai berikut. Nah, mari kita coba membuat contoh programnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat kontrol LED. Salah satunya, nanti LED akan menyala bersamaan. Setelah jeda setengah detik, LED akan mati secara bersamaan. Setelah jeda setengah detik lagi, LED akan menyala bersamaan kembali. Begitu juga seterusnya, selama Arduino masih terhubung dengan sumber tegangan. Baik, ini saya tunjukkan fisik dari mikrokontroler Arduino Uno. Nah, nanti kita akan menggunakan pin 2 sampai dengan pin 9 sebagai outputnya. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita rangkai hardwarenya terlebih dahulu. Hubungkan pin ground pada Arduino dengan pin ground pada rangkaian yang akan dibuat. Kemudian sekaligus LED plus resistornya silahkan dihubungkan menggunakan project board. Selanjutnya kita membuka program aplikasi mikrokontroler Arduino Uno. Selanjutnya tulis programnya seperti berikut ini.
Setelah selesai membuat program, selanjutnya kita verify, kemudian kita upload. Dan sahabat belajar, hasil outputnya adalah seperti berikut ini. Ya, sahabat rumah belajar, inilah hasil output dari program yang sudah kita buat tadi, di mana LED akan menyala bersamaan dan dalam jeda setengah detik akan mati bersamaan, kemudian jeda setengah detik akan nyala bersamaan, begitu seterusnya selama Arduino masih terhubung dengan sumber tegangan. Ya, ini adalah contoh kontrol LED versi lain ya. Jadi bergantian, setelah setengah detik ganti sebelahnya sampai selesai, begitu seterusnya selama Arduino masih terhubung dengan sumber tegangan. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Sangat mudah bukan? Dan tentunya pasti sangat menarik. Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, sahabat bisa mencoba program-program yang lain. Selamat mencoba. Sahabat rumah belajar, demikian tadi ulasan saya terkait materi kontrol LED dengan Arduino Uno. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam Rumah Belajar.